Alhamdulillah, lepas setahun saya usahakan perniagaan, merealisasikan impian tu, memiliki kereta tu lah berkat daripada pemahaman saya tentang ilmu ni. Kalau cakap pasal vision board, ini adalah merupakan belajar tentang visualize. Nampakkan apa yang kita nak. Hala tuju kita dengan jelas. Saya memang minat kereta lah. Biasalah muda-muda kan. Alhamdulillah, lepas setahun saya usahakan perniagaan, merealisasikan impian tu, memiliki kereta tu lah. Berkat daripada pemahaman saya tentang ilmu ni, saya dapat memilih. Tazura juga ajar saya kata-kata, iaitu doa-doa. Bila kita letak gambar, sebenarnya kita bukan hanya kita letak gambar, tapi kita doa. Apa yang kita nak sebenarnya kita tak jelas. Kita bermasalah dari segi pengurusan masa. Plan macam ni tapi kita tak buat. Jadi lepas saya ikuti kelas vision board, perubahan yang berlaku dalam diri saya dekat kelas, Dr. Azura akan ajar pasal vision board ni, termasuk dengan doa. Saya syorkan siapa yang belum pernah attend, take effort untuk attend. Ilmu ni bagi saya sangat-sangat bernilai. Dapat blend in knowledge ni, saya rasa sangat-sangat bagus. Jadilah seorang manusia hebat luar.